Life is not just happy yourself, but share your happiness to those around us because it will increase happiness when shared. Hidup bukan sekedar membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang di sekeliling kita karena kebahagiaan itu akan bertambah ketika dibagi. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali akhirnya aku bisa balik lagi untuk share aktivitas sehari-hari aku di rumah sederhanaku ya teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu happy, selalu dalam lindungan Allah. Dan pokoknya ditambahkan rezeki yang barokah ya teman-teman ya, dan diberikan nikmat iman juga pastinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi untuk aktivitas aku hari ini yang mau aku share adalah setelah aku sholat subuh tadi, aku langsung gercep banget untuk nyapu-nyapu ya teman-teman. Jadi aku mau nyapu-nyapu dulu. Nah, dan ini tuh aku tuh gak nyangka ya teman-teman, ternyata anak aku tuh semuanya pada bangun pagi-pagi semua. Padahal tadinya tuh aku ada rencana gitu, maksudnya mau bangun subuh abisnya aku tuh mau ngepel sekalian gitu. Akhirnya aku gak jadi ngepel deh teman-teman karena anak aku udah bangun. Untungnya lantainya itu gak begitu kotor ya teman-teman, maksudnya tuh ya disapu aja juga udah bersih gitu loh, gak yang kotor banget. Jadi alhamdulillah walaupun gak dipel ya nggak apa-apa gitu. Aku padahal udah niat banget tuh aku mau ngepel, makanya aku bangun pagi banget gitu kan, mau ngepel dulu biar cukup gitu waktunya untuk berangkat sekolah. Nah ternyata anak-anak aku malah sudah pada bangun, jadi ya udahlah nggak apa-apa, cuma disapu-sapu doang ya teman-teman. Nah dan ini aku udah mulai sapu-sapu depan nih teman-teman ya, masih kelihatan gelap kan teman-teman, karena memang ini tuh masih jam berapa ya, jam 5 deh kayaknya teman-teman, belum ada setengah 6 juga, apa udah setengah 6 gitu ya. Ya pokoknya habis subuh gitu ya teman-teman. Oke, nah sekarang aku udah masuk ke dalam juga. Nah ini aku lagi lipetin jilbab aku yang tadi tuh aku taruh di atas TV ya teman-teman. Ya kan lupa gitu, biasanya sih aku taruh di kamar ya. Nggak apa-apa, udah aku beresin. Nah dan sekarang aku mau sapu-sapu dulu bagian sini ya teman-teman. Dan ini bagian kamarnya belum aku sapu ya teman-teman, karena nggak bisa kalau anak aku udah bangun begini, kasur hitamnya nggak bisa aku keluarin ya teman-teman, karena pasti Rafis itu bakalan nangis banget kalau kasur hitamnya tuh kalau aku ambil gitu. Jadi ya udahlah, ini aku bersihin yang sebelah sini aja. Nanti kalau udah bisa apa? Maaf ya teman-teman kalau suara anak aku tuh masuk, karena ini memang lagi ada Rafis. Rafisnya belum tidur, ini aku VO-nya tuh siang-siang. Nah, terus ini aku juga udah sampai nyapu di belakang rumah. Udah sampai belakang rumah ya teman-teman, dan itu kelihatan kan dapur aku. Nah, ini aku mau ngebuangin sampah-sampahnya dulu, terus aku mau nyapu bagian sini, lalu lanjut aku akan nyapu di dalam dapurnya teman-teman. Well, barusan aku udah buka jendela dapur aku ya teman-teman ya. Masya Allah, ini tuh seger banget ya teman-teman. Kalau pagi-pagi begini tuh aku paling seneng banget, karena memang udaranya juga masih seger, masih sejuk gitu ya. Apalagi waktu dapur dibuka, pintu dibuka, jendela dibuka tuh Masya Allah langsung seger banget. Oke, dan sekarang aku udah buka pintu samping. Nah, sekarang aku langsung aja mau nyuci baju ya teman-teman. Oke, nah ternyata waktu bajunya udah aku masukin ke mesin cuci. Ternyata waktu bajunya aku masukin ke mesin cuci itu sabunnya belum aku refill gitu teman-teman. Sabunnya habis semua. Jadi nanti aku akan record aku lagi refill sabun cuci baju gitu ya teman-teman ya. Nah jadi sekarang aku ngerjain ini dulu deh, rebus air dulu ya teman-teman, untuk air termos, air bikin susu, teh gitu ya teman-teman ya. Sama aku mau ngerebus air untuk mandi anak-anakku dulu. Jadi bajunya belum aku urusin dulu nih teman-teman, karena kan aku harus nge-refill ya lama gitu kan, aku harus ngambil sabun kayak gitu kan airnya. Aku ya udahlah ngerebus air dulu aja, yang penting-penting dulu nanti aku kerjain gitu teman-teman. Oke, semuanya udah aku naikin ke atas kompor, udah aku nyalain semua nih teman-teman. Walaupun proses menyalakannya tuh ya Allah selalu butuh perjuangan ya teman-teman, maaf karena kompornya memang
emang gak baru gitu ya. Oke, dan sekarang lanjut lagi, aku mau cuci botol, tapi sebelumnya aku mau singkap dulu handsocknya ya teman-teman ya, biar enak gitu aku cuci botolnya. Nah, kalau ngomongin soal cuci-mencuci botol, kalau teman-teman sendiri pakai sabun apa nih teman-teman? Aku tuh seringnya sih pakai Sunlight ya teman-teman ya, kalau pas ada apa Slick ya pakai Slick, tapi kalau enggak ya aku pakai Sunlight aja gitu. Tapi kan yang penting direbus ya teman-teman botolnya ya, walaupun pakai Sunlight aku tetap direbus teman-teman, karena ngerasanya kayak enggak yakin aja gitu kalau misalkan cuma dicuci pakai Sunlight aja. Kecuali kalau pakai Slick ya, kalau Slick kan emang pencuci khusus botol ya teman-teman ya. Nah, karena aku pakai Sunlight jadi aku jadi enggak yakin gitu. So, aku pasti selalu ngerebus botolnya ya teman-teman ya. Nah, dan ternyata air termosnya juga udah matang. Ini udah aku tuangin di bibit teh aku yang di teko blirik. Dan sekarang aku mau tuangin untuk isi air termosnya nih teman-teman. Nah, ini tuh panas banget ya teman-teman. Ini tuh aku cuma pakai 1 lap apa ya? Apa 2 lap? Kalau pakai 2 lap sih mending ya, enggak terlalu ini. Kalau pakai 1 lap doang itu berasa banget panas sama beratnya. Nah, dan ini termosnya udah aku tutup kembali dan sekarang mau aku balikin dulu ya, teman-teman. Aku mau balikin ke meja makan aku yang ada di sana. Alright, karena ini airnya udah mau hangat-hangat mendidih gitu ya teman-teman, jadi langsung aja si botol-botolnya aku masukin ke pancinya ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya adalah aku mau masak ya teman-teman. Ini aku mau masak simple aja sih, cuma bikin nasi goreng aja sama dadar telur nih teman-teman untuk sarapan aku sama anak-anak, karena aku nggak beli ya teman-teman. Ya nggak selalu beli dan nggak selalu masak juga kalau sarapan ya teman-teman, karena kan tergantung gitu ya. Maksudnya kalau ada sisa nasi gitu ya pasti aku bikin nasi goreng aja lah, tapi kalau nggak ada sisa nasi ya aku biasanya beli itu kalau misalkan bangunnya nggak siang kayak ini nih, aku bangun nggak kesiangan kan. Nah, ini aku biasanya bisa masak, tapi kalau udah kesiangan dikit aja ya aku mending beli aja lah di depan. Oke, kalau beli di depan biasanya kalau di Pekalongan aku pasti belinya nasi megono ya teman-teman. Khasnya Pekalongan kan emang megono. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana kalau misalkan gak masak terus sarapannya itu beli, nah belinya itu apa teman-teman khasnya di kota teman-teman? Nah, teman-teman bisa ikutan komentar ya di bawah. Oke, nah itu si sosisnya udah aku cuci ya teman-teman. Sebenarnya bukan aku cuci sih, itu tuh masih beku gitu loh teman-teman. Jadi aku basahin pakai air biar cepet apa namanya teman-teman? Cepet apa ya ngomongnya? Mencair ya, cepet mencair gitu. Makanya aku basahin pakai air wastafel gitu teman-teman. Nah, dan ini bumbunya aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih aja ya teman-teman, karena kan ini dimakan anak-anak jadi nggak mungkin aku pakai cabai, takutnya anak-anak aku kepedesan. Jadi pastinya aku sebagai orang tuanya, aku sebagai uminya, aku yang mengalah. Ya iyalah pasti begitu ya teman-teman, seluruh ibu di dunia juga aku kira sama ya teman-teman, apa makannya ngikutin anaknya aja lah. Ini deh ya udah. Ini aku sambil potong-potong sosisnya ya teman-teman. Alright,
set, aku udah ambil wajan, udah nyalain lagi nyalain apinya ya teman-teman, dan langsung aja aku siram pakai minyak goreng. Sekarang aku mau bikin telur dadar dulu nih teman-teman. Nah, untuk bikin nasi goreng ini aku nggak campurin telur lagi ya teman-teman, karena kan nasi gorengnya juga udah aku kasih sosis kan nantinya. Sengaja aja sih teman-teman, telurnya cukup satu aja aku dadar gitu ya. Nah, terus nanti waktu dibikin nasi gorengnya nggak aku pakai telur lagi karena sayang ya teman-teman. Nggak apa-apa lah, yang penting kan nasi gorengnya juga udah ada topping sosisnya ya, udah nggak aku tambahin telur lagi, telurnya didadar aja ya biar lebih hemat juga kan teman-teman ya, apalagi kan sekarang harga telur dan juga ayam ini masih naik menggila ya teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman gimana, apakah harganya masih stabil atau udah naik seperti di tempat aku nih teman-teman. Nah, jadi aku irit-irit aja ya teman-teman, telurnya aku satu aja, terus aku dadar aja, terus habis ini langsung aku cempungin bumbu nasi gorengnya yang cuma bawang-bawangan itu aja ya, sama sosis. Habis itu udah deh di oseng-oseng ya teman-teman ya, sama nasinya. Oke, dan ini aku sambil ngangkatin botol-botol aku ya teman-teman. Aku tiriskan dulu botol-botolnya karena udah selesai gitu ngerebusnya, dan airnya siap untuk mandi anak-anak aku. Dan ini tuh aku sebenarnya stop dulu ya teman-teman ya masaknya, cuma nggak aku liatin ya. Jadi aku tuh mandiin anak-anak aku dulu setelah habis rebus botol kan, airnya aku pakai untuk air hangatnya anak-anakku mandi ya teman-teman. Nah, dan ini anak aku Sanum juga udah mandi, Rafis juga udah mandi gitu kan, udah aku mandiin semua. Dan sekarang aku mau bikin nasi goreng teman-teman. Masya Allah, nikmat sekali kan teman-teman. Suatu anugerah, bener-bener anugerah buat aku ya teman-teman, memiliki kedua putra dan juga putri kecilku yang menemani hari-hariku. Aku jadi bersemangat karena mereka ya teman-teman. Dengan adanya anak-anak aku menjadi seseorang yang lebih semangat, seseorang yang pastinya selalu menjadi orang yang lebih baik setiap harinya ya teman-teman. Apalagi kita adalah sebagai orang tua. Aku pokoknya bahagia banget ya teman-teman, seru banget menikmati hari-hari aku bersama anak-anak aku. Oke teman-teman, pokoknya kita mah gak boleh mengeluh ya teman-teman. Apapun beban hidup kita ya, kita pokoknya harus jalani aja. Selalu ingat bahwa masih banyak orang-orang yang di bawah kita ya teman-teman. Kalau kita merasa lelah dengan apa yang kita jalani sehari-hari, aku mikirnya gini sih teman-teman. Ya gak apa-apa, lelah untuk mengurus keluarga itu kan ibadah berpahala ya teman-teman. Ada yang bikin aku semangat ya, anak-anak aku, keluarga aku gitu kan. Gak kebayang kan kalau misalkan kita sendirian, kita seperti apa sih sedihnya kalau kita tuh sendirian ya kan teman-teman. Nah, alhamdulillah yang aku syukuri itu teman-teman, karena Allah sudah memberikan aku dua orang anak yang menemani hari-hari aku. Jadi ini tuh udah aku syukuri banget ya teman-teman. Suami aku juga kerja ya, walaupun kita LDR-an ya teman-teman, tapi aku masih sangat mensyukuri itu. Suami aku kerja kan juga berjihad di jalan Allah kan teman-teman ya. Suami bekerja itu kan berjihad, dan kita sebagai istri yang di rumah ya mengurus anak-anak dengan baik dan benar sesuai syariat Allah, sesuai agama gitu ya teman-teman ya. Udah, tugas kita kan cuman begitu aja kan teman-teman. Insyaallah surga untuk kita yang mau ikhlas dalam menjalani kewajiban kita ini. Tetap semangat selalu ya teman-teman. Pokoknya kita saling memberi semangat, saling mengisi ya teman-teman. Dan saling memberikan nasihat gitu, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan aku ada kekurangan apa, boleh kok, aku sangat-sangat membuka hati, membuka pintu kritik dan sarannya untuk aku, boleh ya teman-teman. Saling memberi nasihat ke arah yang lebih baik kan nggak apa-apa, yang penting menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang tidak menyakiti ya teman-teman. Alright, dan sekarang aku udah di tahap apa ini teman-teman, suapin anak-anak aku ya teman-teman, karena masaknya udah selesai. Suapin anak-anak aku juga udah selesai, dan sekarang langsung gercep aku mau cuci piring ya teman-teman. Nah, dan ini adalah realnya aku ya teman-teman. Aku kalau cuci piring itu memang di bawah karena banyak. Aku nggak berani cuci piring banyak-banyak kalau di wastafel sana ya teman-teman, karena kan memang wastafel di dapur aku itu kan sebenarnya bukan wastafel cuci piring kan, itu kan wastafel cuci tangan, walaupun bentuknya besar karena itu sebenarnya kan bekas hotel ya teman-teman, wastafel hotel bekas kan, beli bekas.
Nah jadi aku agak-agak takut aja gitu, kalau misalkan aku cuci piring banyak di wastafel gitu. Jadi aku mendingan cuci piringnya di bawah aja. Kalau misalkan cuci piring cuma satu sendok atau satu piring doang sih gak masalah ya teman-teman, aku cuci piring di wastafel. Tapi karena banyak, kalau ada panci, wajan dan lain sebagainya, kalau banyak ya pasti aku di sini aja, karena aku juga merasanya lebih nyaman gitu ya teman-teman ya. Udah biasa dari kecil aku kalau cuci piring itu di bawah. Kalau teman-teman sendiri gimana? Adakah yang samaan sama aku? Bisa komen ya teman-teman di kolom komen. Well, 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 thank you banget ya teman-teman untuk teman-teman yang udah ikutin video aku dari awal hingga detik-detik akhir. Thank you so much ya dengan durasi yang super panjang. Tapi gak masalah ya teman-teman ya. Mau panjang mau pendek ya, kalau memang apa namanya segitulah mau gimana ya. Insya Allah kalau memang teman-teman suka juga pasti ditonton juga kan, ya kan. Tapi kalau kita gak suka sama videonya walaupun durasinya pendek ya gak ditonton kan, gitu kan teman-teman, biasanya begitu kan. Ya udah deh, udahlah pamit aja ya teman-teman. Aku mau pamit, maaf kalau ada salah-salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan hati. Ini sekalian aku mau nyuci ya teman-teman ya, jadi aku refill. Terus habis ini aku mau cuci juga. Maaf kalau ada salah-salah kata ataupun sesuatu yang tidak mengenakan hati. So finally, aku uminya Rafis dan Sanum pamitan dari channel YouTube Dapur Rekaman Ranger Pink, Rafis dan Sanum. See you next video. Jangan lupa untuk ditonton video-video aku yang lain dan juga video-video aku yang baru biar gak ketinggalan. Dinyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe juga ya teman-teman ya, biar gak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.